Kalau aksesnya paling mudah dari mana sih? Saya muter-muter jadinya. Akses untuk dari mana? Dari jalan raya. Kalau ini bisa lewat Sukabangun. Heeh. Nah, tapi kalau misalnya tapi ada transportasi umum nggak di depan? Sukabangun ada nggak? Kalau transportasi kayak bus. Oh, bis. Heeh, ada. Kurang sih, Kak. Nggak ada ya? Kalau kayak Transmusi itu nggak ada lewat di Sukabangun ya ada? Iya. Mungkin kalau di depan apa di depan jalan raya dia kalau Transmusi kan nggak masuk ke jalan ini kan. Maksudnya kalau misalnya dari jalan raya Sukabangun itu ada? Ada. Jadi keluar dulu benar-benar keluar dari jalan Sukabangun, nanti di Kunti Kayu itu ada. Oh, berarti keluar Sukabangun dulu ya. Iya. Ada makanan nggak? Adanya mie, Kak. Ada mie, roti panggang, minuman. Minta roti panggang? Roti panggang. Coklat atau blueberry? Blueberry, boleh. Satu ya? Ya. Porsinya. Nomor HP? Di sini. Ya, kamarnya 108. 108. Ya. Ya. Makasih ya. Kasih ya, Mas. Ya. Oke, guys, ini dia kamar senilai berapa ya? 60 ribuan kalau 70 ribu, 80 ribu kalau nggak salah. Kita booking dari Agoda. Nih. Lighting-nya agak kurang sih kalau menurut saya. Kalau boleh bisa ditambah lagi. Soalnya nanti kelihatan biasanya kalau gelap-gelap gini nyamuk banyak. Terus kita dapatnya fasilitasnya minum, kiblatnya ke sana. Ini dari Oyo, kamarnya kalau amenitiesnya bersih sih. Saya lihat handuknya juga masih baru. Linennya mudah-mudahan sih bagus ya. Terus ini lemari extra pillow. Tapi ada apa namanya? Ada sempak siapa itu? Nggak jelas. Terus ini colokan. Ini kamar mandi. Kamar mandi. Oke lah. Terus ini sabun sama itu. Kalau Oyo dia lebih lucu kayaknya bentuknya. Cuma dia bukan pouch. Jadi sabunnya terpisah. Terus apa lagi? Lightingnya aja sih kurang sayangnya. Jadi harusnya lightingnya bisa ditambah lagi jadi lebih terang. Karena kalau gelap-gelap saya nggak terlalu suka gelap-gelap. Terus ini resepsionis, dia punya menunya roti tawar, kopi, teh panas. Sayangnya di sini kurang belum ketemu tempat makan sih, dan cukup jauh dari aksesnya dari itu ternyata dari pusat kota. But overall sih kalau kalian punya kendaraan ini sih nggak apa-apa. Oke, that's all. Saya mau istirahat dulu. TV-nya berapa ya ini? 21 kali ini. 21 inch flat, kemudian wifi-nya belum dicoba. Ini komplimen boleh diminum, tapi ada yang berbayar. That's all, semoga bermanfaat. Oh, dia punya laundry nih, kita bisa laundry kayaknya. Oke, nanti kita coba bel di depan. Ini kalau ruang bersama, kalau ruang pertemuan, kalian bisa ruang bersama di sini. Oke, dia punya juga dua lantai. Kalau di lantai satu ada sekitar
sekitar 10 kamar, di atas juga kayaknya 10 kamar. Nanti kita lihat, oke? Okay. Itu semoga bermanfaat, bye-bye.